Teratai adalah tanaman yang tumbuh di permukaan air yang tenang. Bagian bunga dan daun yang keluar tangkai berasal dari rhizona yang berada di dalam lumpur, sungai, kolam, atau rawa. Umumnya teratai tumbuh di kolam, sungai, ataupun rawa dengan perairan tenang. Tumbuhnya bisa menjalar atau tegak. Ada fakta menarik mengenai teratai yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, teratai memiliki berbagai jenis warna bunga. Yang kedua, teratai berperan dalam ekosistem air karena mereka bertumpu di atas permukaan air. Maka bisa menjaga air tetap sejuk dan mencegah ganggang tumbuh secara berlebihan. Tanaman ini juga membantu melindungi ikan yang berenang di bawahnya dari panas matahari dan burung pemangsa. Yang ketiga, teratai mekar paling baik di bulan Juli. Yang keempat, ada banyak jenis teratai dengan segala keunikannya, baik itu bentuk, ukuran, warna, aroma, atau pola mekarnya. Itulah fakta menarik dari teratai. Semoga konten Ini Itu Vision Kids bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di konten berikutnya.